Saudara, bagi Anda yang senang berpetualang, ada baiknya berkunjung ke Pulau Bogisa yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pasir putih dan hutan alam akan membuat Anda terpesona saat berada di pulau ini. Anda yang penasaran, mari kita saksikan liputannya. Bogisa merupakan salah satu deretan pulau yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang kini menjadi destinasi wisata pantai baru di daerah tersebut. Pulau Bogisa merupakan pulau tak berpenghuni yang memiliki hutan alam yang didiami berbagai jenis hewan. Dari Kuandang, ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara, Anda hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit untuk tiba di pulau ini, dengan menumpangi katinting atau perahu kecil milik nelayan yang siap disewa kapan saja. Pulau ini menjadi unik karena terdapat daratan pasir putih yang menjulur ke laut sepanjang kurang lebih 450 meter. Jika air sedang surut, lebar daratan pasir bisa mencapai 100 meter. Namun pada kondisi air pasang, daratan pasir mengecil menjadi 50 meter. Berkunjung ke Pulau Bogisa, Anda bisa bermain dan berjalan di pasir putih halus serta pemandangan air laut biru. Pulau Bogisa sangat menarik, lautnya, daratnya, pasir putihnya sangat indah dan bisa jadi destinasi wisata yang mungkin kalau ditata dengan baik akan jadi unggulan di Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara. Bogisa adalah salah satu dari deretan pulau di daerah Gorontalo Utara yang tak kalah menarik dengan Pulau Saronde. Posisinya yang tepat berada di belakang Pulau Saronde menjadikan pulau ini sebagai alternatif pilihan jika berpetualang ataupun berwisata ke daerah tersebut. Meski belum banyak diketahui orang, Pulau Bogisa sangat berpotensi menjadi destinasi wisata baru. Warga berharap pemerintah setempat memberikan perhatian dengan membangun sarana serta prasarana di pulau tersebut. Hencatumilaar Agustiar Syafrudin, Kompas TV, Gorontalo.